Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 tahun 2024, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu menggelar Lomba Defile Parade Budaya yang diikuti perwakilan dari seluruh sekolah sekecamatan setempat. Dalam ajang kali ini, panitia mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Masing-masing sekolah sekecamatan Bastem menampilkan berbagai macam tarian kreasi dan seni lainnya. Untuk kian memeriahkan HUT RI ke-79, panitia juga menggelar berbagai macam perlombaan olahraga seperti sepak bola, sepak takraw, voli dan lainnya yang juga diikuti oleh siswa dan siswi hingga masyarakat setempat. Camat Bastem Ramayendra Sakti mengatakan, Lomba Defile ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 tahun. Selain itu, Lomba Defile yang mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju digelar sebagai pesta rakyat kecamatan setempat dengan harapan makin mempererat hubungan silaturahmi antar desa dan masyarakat. Defile tadi ini dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sekaligus dirancangkan dengan pesta rakyat. Rakyatnya yang dimana kontingennya itu diikuti seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Basesan Tempe. Iya. Sekaligus tadi kita lihat sendiri ada pasukan pengibar bendera yang dilatih oleh Pak Basri dari TNI. Iya. Semua dalam satu rangkaian. Peserta kontingen defile tadi terdiri dari 12 desa dan instansi yang ada di Kecamatan Basesan Tempe termasuk para PTP pertanian, ya, dan hari-hari mahasiswa dari kampus. Kurang lebih peserta kontingen itu sekitar 300 orang. Ya. Dan dihadir semua kepala sekolah dan para kepala desa. Dengan agenda acara ini kita berharap bukan mencari yang terbaik, tapi untuk ada silaturahmi dan mempererat dari persaudaraan di antara desa dan masyarakat dan masyarakat. Pertandingan apa saja yang akan dilaksanakan nanti ini untuk merayakan HUT ke Indonesia? Pertandingan yang diperlombakan itu sepak bola, bola voli putra putri, sama sepak takraw. Cepatkan di mana? Dan ada beberapa perlombaan dari tingkat pendidikan. Cepatkan di lapangan kecamatan Desa Lisaga. Ya, di bawah. Regional 5 Sulawesi Selatan, Kahar melaporkan.